ini jangan kasih lewat, serius. Jangan kasih lewat, pindah botol. Waduh, kau lihat. Widih, waduh, ganas tuh. Selamat datang di desa Sanaf Kacepo. Oke. Waduh. Wih, mantap. Aduh. Kayaknya ini harus balik pakai handphone ulang. Ini pakai action kayaknya. Kurang bikin semangat ini ya. Aduh, ya Allah, indah sekali ya. Ini di pesisir. Ini kayaknya menghadap utara nih langsung ya. Di desa apa tadi? Aduh. Keren ke rapi. Pulau GB, Pulau Kacepo. Di Pulau Kacepo. Selamat datang di Pulau Kacepo. Desa Kacepo. Ada angkutan kota atau apa ke tidak di sini? Yang punya kampung permisi ya, tong lewat kampung-kampung indah sekali ya. Kampungnya ada di pesisir, di tepi pantai. Tuh. Rame. Sanaf Kacepo. Ya. Desa Sanaf Kacepo nih ya. Moto jelajah gas di sini dulu. Cantik. Rasanya kayak di Sorong, tapi bukan di Sorong. Kayak jalan ke Tanjung, tapi ini di aspal bagus deh. Ini ya contoh kalau di Sorong di aspal juga modelnya kayak begini nanti. Yang ke Tanjung toh, jadi orang juga bisa sering pergi menikmati laut kalau jalan di aspal ya. Waduh, panjang memang ini ceritanya nih. Panjang ceritanya nih ya Allah. Subhanallah, ya Allah. Ya Allah. Aduh. Ya Allah, teduh banget di sini ya. Kita sandar motor dulu sini sudah, bismillah. Terlalu indah. Ya, ini kita dari GB sana. Kita pergi di ujung jalannya di Pulau GB. Waduh, ada sekitar 25 kilo apa? Halo 19 SD SMP Negeri 19. Ini katanya mentok di Pulau GB, mentok ini sudah nih. Jadi tadi dari pelabuhan tadi sekitar 25 kilo nih, tapi memang luar biasa pemandangannya, bagus sekali ya. Aduh. Tadi saya sungguh boleh kayak tanggung. Kita kasih mentok ya. Kita kasih mentok lah. Aduh, luar biasa memang nih. Kasih pindah botol dulu. Oh, ini ada kegiatan di masjid nih. Kita lewat di belakang pelan-pelan saja dulu. Kita lewat dulu permisi. Aduh, ya Allah. Tendaza Indonesia Timur itu seperti yang tidak pernah ditonton di TV pokoknya ya.
SD Negeri Umera, Kecamatan Pulau GB. Jadi teman-teman, ini mentok sudah di sini ya. Ujung aspalnya di sini. Ya, kita ada di ujung aspal di Pulau GB, mentok di sini aspalnya. Sudah. Di sini sudah berarti. Tanjungnya indah sekali kawan nih. Ya. Sudah. Berarti kita sudah sampai di ujung aspalnya Pulau GB nih ya. Ini ada makam juga orang tua di sini tuh. Coba bismillah, tolong permisi lewat sini. Oyang dorang, tolong permisi. Kita coba nikmati deru ombaknya ini.